Masih bujang
saya nak pesan, terutama orang muda-muda, kena bijak buat pilihan. Kalau kita nak rumah tangga, kena ikut garis panduan, jangan pilih ikut suka. Kita ada hadis Quran, panduan untuk manusia. Kita pilih yang pertama, bila hati dah berkenan. Kita pilih kerana agama, kita cari orang beriman. Di kala ku tu jaga semua, pe perangai tu kena cemeh. Hai nak petik sekut juga harume. Kita pilih yang kedua, pilih atas keturune. Kena sedih juga bakal, kena cari hak titik cume. Kena tunjuk juga kau retua, biar tetua retua berkene. Hai nak bina rumah tangga, bukan satu perkara sene. Kita pilih yang ketiga, hak rezekinya melipah ruang. Kita pilih karena harta, kita pilih orang muda. Apabila harta ada, insya Allah masa depan cerah. Melayari rumah tangga, insya Allah tidak susah. Kita pilih yang keempat, pilih pada para serupa. Nampak comel kita lihat, rasa sejuk tengok di mata. Seandainya dia meka, khusus untuk suami saja. Rumah tangga gereti berkat, sama menuju ke taman syurga. Dengar saya nak pesan, terutama orang muda-muda, kena bijak buat pilihan. Kalau kita nak rumah tangga, jangan ikut garis panduan, jangan pilih ikut suka. Kita ada hadis Quran, panduan untuk manusia. Di balik tabir, sepertinya aku tahu maksud di bibir. Walaumu membisu, senyummu ukir, tidak seindah dulu, tandamu tak. Tapi ku sedih.
Ingatlah orang muda hidup zaman sekarang, kenalah jaga-jaga, sangat banyak cabaran. Kenalah jiwa kerja, ikhtiar cari makan, buatlah apa saja. Tetap berjalan, kena cari rezeki, jangan terharap korek. Wak hijau ikhlas hati, nak utang masa depan, hijau cara sendiri, ikutlah kepandaian. Kekasih hati, hai jauh di mata, jaga sekali boleh tak. Yeah.
jangan adik duk sedih, jangan susah hati. Kalau kita putus kasih, jangan make diri. Hati boleh berani, kita pakai cari. Carilah setakat boleh, kita cari ganti. Jangan hidup ikut hati, jangan ikut rasa. Bimbing adik make diri, bimbing ke binasa. Pikirlah di depan hari, jalan bahagia. Pakat carilah ganti, lah itu tu ada. Hey!
ayat emla.